Sebuah pabrik ini ludes terbakar di Jalan Raya Tajur Sindang Rasa, Kota Bogor, Jawa Barat. Kencangnya angin dan banyaknya material cairan dan serat fiber yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seisi pabrik. 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, kebakaran akibat ulah iseng orang pengidap gangguan jiwa yang membakar bahan mulai terbakar di luar pabrik. Kira bawa sampah-sampah ya, dibakar. Area bakarannya orang gila itu di mana tadi? Di sana. Oh, di luar ya? Di sudut, di luar. Dugaan sementara katanya ada seseorang yang entah kena gangguan jiwa atau apa gitu, bakar-bakar tepat di lokasi pabrik. Api merembet ke bahan fiberglass yang memang mudah terbakar. Dengan cepat api merembet dan akhirnya bisa kelihatan di belakang. Tidak ada korban jiwa. Akibat peristiwa ini, lalu lintas di Jalan Raya Tajur menuju Wangun Puncak sempat mengalami kemacetan panjang.